Oke, halo bosku semuanya. Bersama saya lagi bosku Admin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Oh ya, sebelum itu Admin mohon maaf sebab tidak dapat upload di video yang semalam punya, yang 20 apa tadi Ahad punya. Admin tidak dapat upload sebab Admin tidak sehat. Oke, tidak mengapa. So, pada video kali ini Admin akan upload lagi satu video 4D untuk MKT khas tanggal 29 bulan 7 2020. Oke, bersama dan Wednesday. Oke, so ini sudah jam jauh malam ya bosku ya, sudah jam 2:30. Oke, Admin mau tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Sekali lagi, Admin tidak paksa sahabat bosku semuanya untuk follow ya. Pada siapa yang mau follow dipersilakan. Oke, Admin ini bukan Bomo, Admin bukan Master, Admin juga bukan Sifu, tapi Admin hobi bermain 4D saja ya bos ya. Oke, di sini Admin tidak minta duit ataupun uang deposit. Admin langsung tidak minta apa-apa uang deposit pada sahabat bosku semuanya. Admin juga tidak minta jika sahabat semuanya kena ataupun menang dalam 4D ini. Oke, yang Admin minta cuma tonton video ini sampai habis. Kod-kod sahabat semuanya bolehlah study dan tangkap bagaimana Admin bermain 4D. Oke, setiap minggu Admin bermain 4D. Oke, cuma yang semalam Ahad punya Admin tidak dapat main lah. Oke, tidak mengapa. So, kita lanjut pada videonya. Oke, sini Admin sudah sediakan digit-digitnya 1D, 2D, 3D dan juga 4D macam biasa. Ini boleh jadi 6D, ini pun boleh jadi 6D, ini boleh jadi 5D. Oke, macam-macam lah boleh buat. Oke, ini 5D, ini pun 5D pun boleh ya bos ya. Oke, biasanya gunakan 4D pattern untuk dijadikan 4D pilihan. Oke, manakala 4D yang sebelum ini yang belum tegak, Admin masih simpan ya bosku ya, tapi Admin tulis di paper yang lain. So, untuk di box sini Admin akan masukkan 4D mengikut pattern yang ada di sini. Oke, untuk pattern yang pertama macam biasa Admin akan gunakan pattern Y sebab pattern ini sangat popular. Oke, kita akan mulakan dengan kepala 47 25. Oke, selesai. Kita akan buat pemantauan statistik di aplikasi ini, kemudian kita search lah 47 25. Oke, so kita akan dapat keputusannya langsung. Untuk tahun ini belum ada yang tegak untuk 4D 4725. Oke, tahun lalu pun belum ada ini. Oke, last pun bulan 6 2018 ya. So, memang ada peluang untuk tahun ini ya bos ya. Kita lanjutkan ke 4D yang kedua. Oke, pattern yang kedua kali ini kita akan invert ataupun kita akan berlawan macam tadi Y nya begini. Oke, kali ini kita invert, boleh begini juga ya bosku ya. Oke, so kali ini Admin tidak mau macam itu, Admin akan ambil di sini pula. Oke, so Admin ya, kita akan dapat 3052. Oke, dan kita buat pemantauan 3052. Oke, so kita akan dapat keputusannya langsung macam ini. Tahun ini belum ada yang tegak dengan susunan 3052. Tahun lalu ada sekali. So, untuk tahun ini peluang untuk dia tegak memang ada ya bos ya, tapi kita tidak tahu bila dia akan naik.
Oke, kemungkinan 29 ini ataupun Sabtu akan datang. Oke. Next, untuk pattern 4D yang ketiga. Oke, biasalah kita akan ambil pattern T pula. Oke, macam ini. Jadi kita akan susunkan menjadi 7064. Oke. 7064. Kita buat pemantauan 7064. Kita akan dapat keputusannya langsung begini. Tahun ini sudah 2 kali dia tegak ya, pada bulan 3 dekat Magnum dan juga Damacai. Oke. Jika macam begini, oke, kita boleh buat susunan lah nanti macam mana. Nah, ini kita mau susun kembali. Oke, kita boleh gunakan 7640. Oke, 7640. Oke, kita buat statistiknya. Tahun lalu sudah ada sekali naik. Oke, tahun ini belum ada. So, kemungkinan juga 7640 akan naik pada tahun ini. 7640. Cuma kita tidak tahu bila dia akan naik, sama ada 29 ini ataupun Sabtu nanti. Oke. Next, untuk pilihan pattern 4D yang keempat, Bosku Admin. Macam biasa, Admin sangat suka bentuk ini L. So, tidak terlepas dengan bentuknya ya, Bos ya. Oke, so kita akan dapat hasilnya 2905. Oke, dan kita buat pemantauan 2905. Oke, kita akan dapat hasilnya macam ini ya, Bos ya. Untuk tahun ini belum ada yang tegak, manakala tahun lalu sudah sekali tegak pada bulan 3 dekat platform Spot Toto. Oke. Dan sudah pasti tahun ini memang ada peluangnya ya, Bos ya. Oke. Next, pattern 4D yang kelima. Oke. Tidak ketinggalan, kita akan buat invert ataupun bentuk yang berlawanan. Macam tadi dekat sini. Oke. So, kita boleh buat begini juga. Ataupun kita akan langsung buat dekat sini pun boleh juga ya, Bos ya. Oke. Itu pilihan masing-masing lah. Oke. Tapi Admin tidak mau gunakan pattern itu dulu. Kita akan gunakan pattern yang biasa. Ini selalu ya, Bos ya. Dua tempat ini selalu. Oke. So, di situ kita akan masukkan, kita ambil 8372, kemudian kita ambil yang dekat sini, susunannya 7952. So, dekat sini kita ada dua pilihan, sama ada mau pilih 8372 ataupun 7952. Oke, kita buat pantauan dahulu. 8372. So, kita akan dapat hasilnya sudah 3 tahun tidak tegak dengan susunan 8372 ya, Bosku ya. Oke. Next, 7952. Oke, tahun ini belum ada tegak, manakala tahun lalu sudah ada tegak dekat Damacai bulan 7 ya, dengan susunannya 7952. So, tahun ini memang ada peluangnya. Oke, next, untuk pilihan 4D pattern yang ke-6, yang ke-7 ya, yang ke-7, sebab sini ada 1 2 3 4 5 6. Oke, yang ke-7 kali ini kita invert bentuk ini pula ya, Bos ya. Nah, kita ambil ini, tapi susunannya kita mulaikan dengan 1092. Boleh juga kita ambil macam begini, zigzag.
ataupun begini. Oke, 1092 ya bos ya. Oke, dan kita buat pantauan 1092. Oke, kita akan dapatkan hasilnya macam ini. Jika tahun ini sudah ada yang tegak dengan susunan 1092, kita boleh buat penyusunan semula. Oke, kita boleh buat begini 2109 ataupun 9120. Oke, 9120. Kita akan dapat hasilnya, tahun lalu sudah dua kali naik tegak ya, dekat platform Damacai dan juga Spot Toto. So tahun ini peluang tuh memang ada ya bos ya. Oke, next untuk Fudi yang ke-8. Oke, kebiasaannya admin akan ambil bentuk N. Kali ini kita gunakan bentuk N ataupun bentuk zigzag ya sahabat ya, bentuk zigzag. Kita boleh mulakan dengan sini. Oke, 7421. Oke, 7421. Oke, susunannya 7421 ya sahabat ya. Oke, tahun ini belum ada yang tegak, tahun lalu sudah ada dua kali ya, so kemungkinan memang ada 7421. Oke, untuk pattern body yang ke-9. Oke, kita ambil pattern ini, sudah lama admin tidak ambil patternnya bos ya. So susunannya adalah 8736. Oke, dekat sini pun ada juga. Oke, bentuk L juga. So kita susun dulu 8736. Oke, 8736. Oke, so dekat sini sudah dekat ya. 3D-nya 873 ataupun 837. Oke, so kita buat pantauan 8736. Oke, cantik. Tahun ini belum ada yang tegak dengan susunan 8736. Tahun lalu sudah dua kali tegak pada bulan 7 dan bulan 6, dekat platform Damacai dan juga platform Toto. Oke, tahun ini memang ada peluang ya. Oke, next untuk pilihan yang ke-10, pattern yang ke-10. Ini kali kita ambil ini ya bos ya, 9153. Oke, pun boleh kita ambil dekat sini. Oke, ataupun bentuk ini. Oke, so kita ambil susunannya 5319. Oke, selesai. Kita buat pantauan 5319. So kita akan dapat hasil keputusannya dengan susunan 5319. Tahun ini belum ada yang tegak. Oke, tahun lalu ada sudah tegak pada bulan 5, Spot Toto. Oke, tahun ini memang ada peluangnya lagi ya bos ya. So kita sudah selesai mendapatkan list-list body, total ada 10 ataupun 9, sebab di sini ada dua pilihan. Oke,
So memandangkan admin sudah buat, macam biasalah admin akan beli ke semuanya. Oke, iBox itu tidak tinggal ya bosku ya, tapi kali ini kita kena pandai jaga budget. Oke, so kepada sesiapa yang mau mendapatkan update-update foodie setiap minggu, boleh berlangganan di channel YouTube Khalid Bosku Official. Oke, sekali lagi bosku admin ingatkan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Oke, tips beli ikut kemampuan masing-masing dan jangan lupa beli iBox. Oke, sebelum beli itu buatlah statistik dahulu. Kalau hati kata oke, cun, mau beli, belilah. Oke, ini saja yang admin dapat bantu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, sekali lagi admin tegaskan tiada paksaan untuk follow. Suka admin tegaskan benda ini ya, tiada paksaan untuk follow. Lagipun admin bukan bomo, admin bukan master, dan admin bukan sifu. Admin hanyalah obi yang mainkan foodie saja. Oke, so sampai di sini saja. Sekian, kita jumpa lagi nanti. See ya.